Halo semua, kembali lagi di Story of Season Friends of Mineral Town bersama gue di sini Junochi. Dan ini by the way gue lagi masak-masak ya, mencoba untuk membuka beberapa resep-resep baru yang mungkin nanti bakal ketemu spesial favoritnya cewek-cewek ya. Oke, kita habis-habisin dulu ini resep apa dapatnya. Butter is done, dapat almond tofu. Oke, lumayan lah dapat satu resep. Terus apa yang mau dibikin ya? Aduh, lari. Coba ini. Kenapa stick ini lari-lari? Yum. The yum dessert is done. Oh, dapat ini. Ubi rebus. Baked. Baked yum. Terus apa lagi yang belum pernah dibikin ya? Coklat cookies, tempura udon, sudah, raisin bread, es krim, kurang whisk, stamina booster, nggak ada bahannya. Oh, ini benda-benda aneh. Mashed potato, nggak ada potatonya, kurang whisk juga, almond tofu, bikin nggak ya almond tofu ya? Carbonara, coba bikin almond tofu ini. Bikin 3 almond tofu is done. Oke, nggak dapet resep ternyata, buang-buang bahan aja. Madeline kayaknya nggak ada lagi ya, padahal nggak ada bahan. Dan oke lah, sudah dulu kayaknya. Dan by the way, kemarin kita lupa ngasih ini ya, ngasih apa fotonya Cliff ya. Mungkin kita mau jenguk Cliff lagi di rumah sakit. Terus habis itu kita mau kasih cewek-cewek ini masakan-masakan yang spesial. Aduh, kenapa itu tadi? Kudanya terlalu mepet pintu. Wih. Ini kalian udah pada kerja belum? Kurcaci-kurcaci gabut. Hat, kita sudah sampai. Masih dirawat nggak? Oh, masih ya. Berapa hari ini si Cliff ini dirawat di sini? Cliff is sleeping soundly. Lagi tidur nyenyak. Coba kita kasih. Oh, mau ya? Bangun dia langsung. This photo, where did you find it? Foto ini, di mana kamu menemukannya? So you told Ran and the others. Oh, jadi kamu ngasih tahu ke Ran dan yang lainnya. The people in this picture are my mother and little sister. Orang-orang di foto ini adalah mamahnya dan adiknya ya, adik perempuannya. I headed the town where I grew up, so I left, I ran away and abandoned my mother and sister. Jadi dia nggak suka tempat dia tumbuh ya, kampung halamannya itu. Mungkin dia tuh kecilnya suka dibully gitu kan, suka dikata-katain bapaknya. So I left, I ran. Jadi dia pergi dan lari, terus meninggalkan mamahnya dan adiknya. When I came back, they were gone. My mother passed away and my sister had disappeared. Jadi begitu dia pulang, mamahnya itu meninggal dan adiknya menghilang ya. Agak sedih juga ini ceritanya. So I wandered around on my own with nowhere to go until I arrived here. Jadi dia keluyuran-keluyuran tanpa arah dan tujuan. Jadi tiba-tiba dia nyampe sini ya. Sampai di sini. It's a lot like my hometown. Jadi dia ini, tempat ini hampir mirip kampung halamannya. Tapi sebelumnya dia bilang dia nggak suka kampung halamannya ya. Ah, sorry, I'm sure you don't want to hear about that. Aku yakin kamu nggak mau dengar soal itu ya. Gak apa-apa sih, curhat aja. Thank you for finding this picture. Terima kasih telah menemukan gambar ini katanya. Ah, nggak masalah. Oh, nggak dibalikin lagi ya? Nggak dibalikin? Aduh, nyesel juga dikasih gambarnya. Atau kita bisa cariin gitu kan adiknya di mana. Halo Petea. Oh, di sini ada Ellie, sekalian kita kasih makanan. Dia makanan favoritnya nih, moon dumpling kalau nggak salah. Udah salah. Kita kasih coba. Wah, this is for me. Thank you, I'm going to be smiling for the rest of the day. Dia akan tersenyum sepanjang hari katanya dikasih moon dumpling ya. Senang banget dia. Oke, setelah ini yang paling dekat Karen sih. Ada di rumah nggak dia? Iya.
enak juga ada kendaraannya. Wah lagi rame lagi. Halo mana? Ini Mills. Halo. Ini calon ibu mertua, ini calon bapak mertua. Bapak mertuanya sakit-sakitan ya, jadi nanti mungkin kita cepat dapat warisan. Halo Karen ini. Oh my gosh, are you really giving this to me? You are hung idea. Dia suka banget sama popcorn. Wah, ngomong apa tadi? You really took me off guard. Wah, dia udah ngomongnya udah lope-lope gitu ya. Lope merah tapi di statusnya masih orange. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada Run. Run ini favoritnya ini, cheese fondue. Wah, heck yeah, I can really have this. Thanks. Tapi cuma gitu aja ya. I'm not much of a girly girl that's always cheating me for that. Dia bukan cewek yang girly dan ayahnya suka marah, suka komplain tentang itu mungkin ya. But I'm proud of the person I am and I love my personality, my father raising me to express myself freely. Even if I never find love, I don't really care. Enggak, kamu bakal, you will find your love, Run. It's okay. Wah, ada Gray dan Mary. Dan si Mary ini sebenarnya kesukaannya ini ya, apa? Vegetable juice sama relaxation tea, tapi nggak ada resepnya, jadi kita kasih ini aja. Apa sih tadi? What a nice gesture, I like this. Kurang direspon ya. Hello, are you enjoying your life on the farm? Yeah, I really enjoy them. Ah, ada ekspresinya dikit. Ekspresi tanda tanya, bingung dia. Dan ini ada si popuri, popuri si simple aja ya. Omelette. Oh, I love this so much. Thanks a bunch. Terima kasih setumpuk sekapal. Hey Pete, what was the town you used to live in like? Ini ada tante Lilia. Cepat sehat tante, kapan bisa keluyuran? Masih sakit aja dia. Dan hari pun masih sore nih, kayaknya kita mancing-mancing dulu. Siapa tahu dapat ikan-ikan besar lagi kan. Kita manfaatkan dulu pancing kita yang super ini. 2, 3, oke, 3 kali. Dan ngelak tadi, kenapa? Wait. Waduh, lolos. Lumayan nih. Black Bass 42 cm. Loh. Kenapa? Kan padahal ini item udah ini. Enggak tahu tadi ada tulisan apa, mungkin bisa naik level kali. Ah, sudahlah. Sudah malam, saatnya tidur ya. Dapat ikan medium-medium tadi beberapa biji, lumayan. Kita coba mampir ke ini dulu. Siapa tahu ada apa gitu kan malam-malam. Oke, bener aja ada scene. Ada event. Event apa nih? Wah, Ran. Oh, hey. Loh, kok Ran-nya udah orange love-nya? Hey, Pete, welcome. Welcome, how are you doing today? Pretty great, the look of you, a look of it. Ya, mereka memberikan salam-salam gitu. Dan Rick pun nengok. Hey, Pete. Halo, Rick. Apa kabar, Popuri? Done with your fun work for the day. Nice. For the day too, want to grab a bite to eat together? Jadi, si Ricknya ngajakin makan bareng. Boleh, boleh. Kita kongkow-kongkow dulu. Ahaha, apa sih? Wow, really? And then what happened? And then neat, man. You telling story. Jadi kita cerita ke klik dan mungkin ya cerita apa gitu kan. Time just seems to fly by when I'm wrapped up conversation with you. Ya. Kadang kalau kita nongki-nongki itu nggak kerasa waktu memang ya. Tahu-tahu subuh aja. I'd love to chat with you more, but we've been
quite while and I don't want to keep you too long. Dia pengen banyak ngobrol lagi, tapi kayaknya sudah terlalu lama dan dia nggak mau menahan kita terlalu lama. Oh, I know. Since it is pretty late, why don't I wake home? We can continue this conversation along. Huh? Well, gentlemen, yeah, sure. Jadi, kita diajak jalan pulang bareng sambil ngobrol. Awesome. I figured you'd be up for it. Come on. Look, want to hear more about what happened. Jadi dia pengen dengerin lebih banyak tentang apa yang terjadi. Dan kita pun jalan kaki ya, kudanya ditinggalin kayaknya. Apa sih dimaring orang itu? What? Seriously? You are messing with me, you pete? Ah, seriusan lo gak bercanda? Ahaha, really? No way. Hahaha, oh my god, my set are splitting. Dia jadi tertawa bahak, terbahak-bahak ya. Man, I had an hour some time today. I was so in listening to you that I walked right past my... apa itu? And on that note, I'd better hit home. We both load work to do. Teksnya dipotong-potong, saya agak bingung gue ngebacanya. Mungkin ya udah banyak cerita, udah malam juga, mendingan kita pulang maksudnya kan. Kita ada besok ada kerjaan juga dan terpisah ya. Oh, kita langsung yang dianterin ke rumah ternyata. Dan kuda kita mana? Weh, kudanya ditinggalin. Anjir, udah jam 11 malam lagi. Wah, ini memang ini artistik banget ini. Apa? Boneka saljunya, keren banget. Kerjaan siapa itu? Itu perlu diapresiasi ya. Ke inian lokal. Eh, gue liat mana lagi, liat peta dulu di situ dia. Di sini petanya harus dibuka, nggak bisa cuma dipanggil-panggil doang. Dipanggil-panggil nggak ngomong petanya. Oh iya, kita pulang. Seru juga nih naik kuda ini. Jadi lebih cepat jalannya. Kita sebelum tidur kita menyaksikan ini dulu. Apa? Boneka saljunya keren banget. Deret. Didorong, jangan nutupin pintu. Waduh, nutupin pintu. Oh iya, kita masukinlah ke kandangnya. Jangan taruh di situ. Masa ini? Dah. Good night. Eh, apa tadi? Oh, it looks like this one here. Oh, nggak bisa turun di sini. Oh, oke. Okay. Good night, Andy. Oke. Okay. Sebelum tidur dicek dulu ya. Kita cek dulu goddess harvestnya sudah di iniin belum. Oh, goddess harvest sudah. Dan Jennifer nggak kita kasih hadiah tadi ya. Run. Oke, tadi gua agak bingung kenapa run love-nya orange. Orange itu di bawah merah padahal dia masih biru. Oke lah, kita pet dan animal belum dicek. Pet sudah. Animal sudah semua juga ini kayaknya. Oke lah, kita tidur ya. Kita lanjut besok lagi. Yes. Oke, selamat pagi semuanya. How have you been? Ada, kita nonton acara dulu. Ada acara apa nih? Said Emerald Academy for Girls. Tuh, ini kayaknya cerita telenovela ya. Males bacanya. Nontonnya. Dan kita sudah dapat ini pengocok telur, kayaknya kita bisa bikin apa? Bisa bikin es krim ya kalau ada bahannya. Wah, nggak ada susu. Tidak ada susu. Apa aja yang bisa kita bikin? Iya, butuh susu, butuh susu. Nah, ini bisa nih kita bikin nih. Coba kita bikin 3, ngebuka resep nggak? Oh, dapat pancake. Keren banget pancake. Ini bagus enggak nambah staminanya? Nambah staminanya 8. Are you really what? 8 doang. Ini kita beres-beresin dulu kayaknya. Sudah terlalu penuh. Oke, sudah lah ya.
Kita butuh susu dan sebelum kurcacinya meresin susu terpaksa kita ambil duluan ya. Nanti dijual sama para kurcaci susunya. Oke, Creamy, give me your milk. Aduh, aduh, aduh. Gerak dia. Nggak mau diem ya. Oke, ini si Nice Cafe sudah besar tapi belum dewasa. Jadi dia butuh beberapa hari lagi. Butuh satu minggu lagi kalau nggak salah. Starbucks. Duru, duru, duru. Mikasa, halo Mikasa. Loh, mau lihat ini si Vanilla berapa hari lagi ngelahirinnya? Sekitar 9 hari lagi, bentar lagi. Satu minggu kurang. Satu minggu dua hari. Terus Doni. Oke, sudah diajak ngomong sama belum? Sudah, Dina sudah, oke. Nah, ini si Tukul udah pada berbulu semua nih. Waktunya dicukur. Tapi bawa pencukur nggak nih? Pencukur bawa. Halo, subscribe dong. Kode terus lah, pada bosan penonton dikodein terus. Gak perlu dikodein lagi lah ya, tinggal subscribe aja. Halo. Ini si Tushai lucu banget jalannya. Gigi gigi gigi. Hai there Tushai. Oke, cepet gede. By the way, ini si Tuker kan maksimum love-nya 5, 6, 7. Berarti tinggal si Tusa ini ngelahirin udah siap. Anaknya si Tusa udah bisa di apa? Diajak ini ya, diajak turnamen. Turnamen Dota. Turnamen bulu Fluffy Festival. Tapi love-nya harus 8 sih. Walaupun max love-nya 8, kalau love-nya belum 8 enggak menang dia. Oke, tempe makan tempe. Ini juga subscribe. Terus ini juga flip. Oke, semuanya sudah dikasih makan. Oke, ini kita mampir ke rumahnya si Mary pas hari Sabtu. Ini ada event cooking class ya, belajar memasak sama mamanya Mary. So, what should I do? Take this and... Oh, I get it now. Mereka lagi belajar masak. Jadi kita datang. Oh my, Pete, welcome. Welcome, Tante. Hello, Pete. Hello, Tante. You want to know what we are doing? Kamu pengen tahu kami ngapain? Desserts. Anna was just teaching me how to make some kind of sweet treats. She's quite the compliment, you know. Oh no, not at all. You are embarrassing me. Oh, that's right. You spend a bit of time in the kitchen. Oh, kitchen. Kadang-kadang kamu masak, katanya kan. Why don't you take some dessert lesson from her as well? Kenapa kamu nggak ikutan belajar juga? Okay, yep, please. Oh, really? All right, then. I'm happy to share my knowledge. Okay, you two, listen carefully. Okay, kalian berdua dengarkan baik-baik. We'll start with simple cake. Kita akan mulai dengan kue yang sederhana. The main ingredients are eggs, white flour, and butter, and sugar, of course. Jadi bahan utamanya adalah telur, tepung, dan mentega, gula tentunya. Combine and bake, then let cool. Once it's not pretty creamy frosty on top, and dada, it's done. Easy, right? Ini kita dapat resep kue. Cake. I think I've got it. Any other tips are you share with us? I do have more, but won't it be hard to remember so much at once? Aku punya banyak resep katanya. Jadi si anak si mana kan minta lagi, tapi kata si anaknya akan agak sulit ya kalau mau belajar banyak hal dalam sekaligus. Jadi oh wait, I have an idea. Why not come by at the every day and I'll give you a listen.
Jadi disuruh datang setiap hari Sabtu dan akan ada pelajaran memasak. Yes, but sir, to drop by, I'll teach you all my beer. Susah juga kalau teksnya potong-potong ini. Great, you should come by too, Pete. Bagus, kamu harus datang juga ya, Pete. Sip, sip, sip. Siap, siap. Oh, sudah. Tutup langsung ya. Terus... Oh, ini. Dianya lagi jalan. Ternyata. By the way, kita mau ngeliat si Cliff udah sehat apa belum. Wah, masih sakit ya. Sampai kapan dia mau terbaring ini? Gabut dia. Memang kayaknya di... apa, di toko anggur kayaknya memang libur deh. Gak bisa dikasih hadiah. Kita aja ngomongin aja lah. Dan kita gak bawa resep juga. Dan kita kasih coklat ke Ellie ya. Dia lumayan suka coklat kan. Thank you. Sama. Cepet baper ya. Nah, ini ada si Stu nih. Kita kasih coklat. Ada si Thomas juga. Kita kasih anggur. Oke. Terus si Mei kita kasih coklat juga. Oke lah, sudah kayaknya ya. Oke, sepertinya sampai di sini aja dulu episode kali ini. Yang kurang lebih kita sudah ngobrol bareng Rick, sudah mulangin fotonya si Cliff, ya sudah ngasih makanan-makanan favorit dari si apa? Cewek-cewek, tapi enggak semua sih, cuman beberapa aja itu banyak ada beberapa resep yang belum kebuka. Jadi tadi cuman ngasih resep spesial, makanan spesial untuk Karen, Ellie, Ran, Popuri, dan ya gua Jionochi mengucapkan salam, thanks for watching, and see you again next time in the next video, dan dadah!